Om Swastiastu. Tadi Bu. Ya, Bu. Yang saya hormati Bapak Pokok-Pokok, Pak Muwadi, Pokok Maya Dejo, beserta jajarannya. Juga yang saya hormati Ustikan, di sini ada Pak Yono, beliau ini sudah menanam buahnya, ya. Semua Harjo termasuk Pak Galuh, ya. Di sini sudah betul-betul kami kenal, Pak. Karena dulu saya juga mantan kepala Pokon, Pak, satu periode. Juga dari Babinsa Timas, ini para salam, ya. Puspita, yang saya hormati, para bapak tokoh agama, tokoh masyarakat di sini, mungkin Bapak lupa dengan saya, Pak Haji Saminan, ya. Saya masih ingat Bapak, karena dulu saya juga melakukan Bapak pekerjakan yang ada di sana, pembangunan, ya. Juga yang saya hormati para bapak dan ibu yang hadir, ya, di dalam sosialisasi perda Pospel, ya, berkaitan dengan peraturan daerah, ya, nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman penduduk desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Pertama dan yang paling utama selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikali alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita bisa hadir dan ikut bersama-sama, ya, melaksanakan yaitu sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2016. Sebelumnya nanti kita bisa bersama-sama sharing, Pak. Karena Bu Hajah Tirin Kuswantari yang saya lihat tadi saat ini masih sampai di gedung dataan. Karena beliau selaku wakil pimpinan DPRD Provinsi Lampung, sehingga ada tadi mungkin yang harus diselesaikan. Dan alhamdulillah tadi ini saya dengan Pak Wajar Jadi baru menyelesaikan kunjungan berkaitan dengan PAM yang ada di Malingincan. Maka sekali lagi untuk Lumpuh Pokok memang sebelumnya saya sering melaksanakan Lumpuh Pokok, ya, karena saya mantan kepala Pokok Pemodi. Maka saya yang bareng dengan saya Pak Sarmin, ya, kemudian Pak Janis, Pak Prastowo, Pak Kris. Tapi mohon maaf, saya hanya satu periode, kemudian saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Alhamdulillah saya terpilih dan sekarang saya menjabat juga sebagai Ketua DPD 2 DPD Partai Golkar Kabupaten Kerinci. Tapi untuk melangkah ke sana ini cerita dulu ya Pak, ya. Untuk melangkah menjadi pimpinan enggak gampang, Pak. Banyak sekali rintangan, halangan, kita harus kuat. Kita harus bisa menghadapi itu semua. Ya, tanya sama Pak Galuh. Singkatannya ketangkep maling pisang, Pak, seturun bawa undur, digotong, ya, terus dimusyawarahkan di desa, ya, nah itu. Tapi nanti ada hal-hal yang krusial juga, seperti apa yang harus kita damaikan, harus kita lakukan, nah itu. Kemudian saya lulus SMA 89-90, Pak, ya, saya di SMA Negeri 1, Pringsewu. Kalau di sini, Bu Kristin, istrinya Pak Irwan itu bareng satu kelas dengan saya, Pak Jaidan, ya, itu bareng satu kelas dengan saya. Nah, beliau menjadi orang sukses, saya jadi buruh pabrik, Pak. Saya ke Tangerang. Ada teman saya dari sini namanya Mulyanto, sama ketemu di Tangerang. Jadi buruh pabrik selama 8 tahun, ya. Kemudian saya kembali berubah nasib, ya. Saya keluar dari buruh pabrik, saya menjadi pengirim pisang. Pengirim pisang dari Lampung ke Jakarta. Dikumpulkan uang pesangon, uang gaji, tahun kumpulkan jadi satu. Karena minimnya pengalaman saya, bukannya tambah maju, tapi terpuruk, Pak. TKB di bawah Jakarta. Nah, makanya kalau Bapak mau melaksanakan kegiatan, matang-matang dipikirkan, Pak. Tapi kalau tidak seperti itu, saya tidak menjadi anggota DPRD, bahkan menjadi ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Ya, terus saya ceritakan sedikit. Pada saat itu saya
terluka-luka di tangan. Akhirnya saya di pasar Cikupa 4 tahun, Pak. Nyetengnya pisang, nyetengnya nanas, ates, dan yang lainnya. Bahkan saya tidur pun di alas kardus. Tapi tidak sangka sekarang saya duduk di DPRD Kabupaten Kelincir. Nah, ini motivasi untuk anak-anak muda, ya. Jangan kita putus asa. Saya yakin, makanya saya sampaikan kepada pemerintah daerah, coba sih ciptakan lapangan kerja supaya anak-anak kita itu bisa tidak keluar jauh ke daerah lain, apalagi sekarang corona, Pak, ya. Artinya saya alhamdulillah 5 tahun kemudian berarti 12 tahun saya mendapatkan, mungkin yang Maha Kuasa telah memberikan jalan, saya mendapatkan kain 10 kilo, Pak, ya. Kain 10 kilo itu kain kerja yang sekarang jadi sarung bantal. Provinsi Lampung, bahkan Sumatera itu sudah semua. Alhamdulillah dari 10 kilo sekarang 100 ton masuk di Kecamatan Banyumas. Nah, kemudian saya apa? Itu sangat membantu. Yang pertama, saya bisa menciptakan lapangan kerja 1.600 penjahit di 3 kecamatan. Jadi aku nyalon kepala, nyalon anggota dewan cukup dengan gelas setengah lusin, Pak. Karena apa? Kaitannya kerja. Jadi tidak lagi ke yang lain-lain, nanti politik dan yang lainnya. Itu yakin, Pak, masih memilih saya. Dan saya alhamdulillah menjadi suara terbanyak di partai Golkar. Kemudian Golkar dapat 7 kursi, saya pilih menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Kelincir yang tadinya buruh pabrik, ya, terluka-luka. Maka sekali lagi